Entah permainan siapa, yang jelas sejak 2 minggu belakangan ini warga di Kecamatan Muara Bulian sangat kesusahan mendapatkan gas LPG subsidi berukuran 3 kg. Di agen-agen gas di Muara Bulian, semua stok gas sudah habis terjual. Kondisi ini terjadi hampir setiap toko yang menjual gas, khususnya berukuran 3 kg. Menurut keterangan penjual gas, sejak 2 minggu terakhir, jatah untuk Muara Bulian dikurangi. Jika biasanya mereka terima sebanyak 200 tabung untuk dijual, tapi kini hanya 100 tabung saja. Meski sulit didapat, namun jual gas LPG 3 kg tetap stabil, Rp18.000 per tabung. Ada warga yang mengaku terpaksa membeli tabung gas LPG hingga di Kecamatan Muara Tembesi. Pasalnya di kecamatan ini tidak terjadi kelangkaan gas. Para penjual gas sendiri tidak mengetahui pasti penyebab dikurangnya jatah serta kelangkaan gas yang terjadi saat ini. Penyebabnya tidak tahu juga, soalnya itu kan dari jatiran kita berdikit. Itulah makanya sampai sekarang gak susah. Biasa banyak kan kalau ada nak lebaran, nak puasa tuh stok lebaran, stok puasa tuh ada. Ini tidak ada sama sekali. Heri Raden, Jambi TV.